Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau berbagi sedikit tentang cek wiring GPC. Jadi GPC ini nggak ada kasetnya, ini nggak ada kaset, cuma USB, radio, AUX, ada AUX. Seri GPC, GPC model KDX100M2. Yang di sini kerusakan cek wiring. Katanya cek wiring. Ini biasanya kalau GPC seperti ini dia bawaan mobil ya, baik dari apa? Kolbak SS. Biasanya ada juga L300. Atau mobil lainnya yang pakai merek GPC buatan Indonesia, Made in Indonesia. Katanya ini kerusakannya cek wiring. Kita tes aja ya. Cara ngetesnya ini kabel kuning sama merah digabung. Kalau misal pakai trapo ya. Kalau di mobil kan ada ACC sama setrum langsung. Jadi dua setrum. Kalau di sini kita pakai trapo berarti cuma satu kabel atau digabung, di tipnya digabung di sini. Kasih positif. 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 Min backgroundnya. Jangan lupa ini 12 volt ya. Dan ternyata kerusakannya warning. Cek wiring. Wiring reset, taulah bahasa apa itu. Saya orang Indonesia, maksudnya mungkin begini, dicek kabel-kabelnya gitu, terus direset, kemudian direset. Nah, coba kita reset ya. Tombol reset di sini buka depannya, kita tunjuk saja. Yang penting bunyi klik, ada klik. Serah satu kali, tiga kali, yang penting ada bunyi tombol dipencet. Kita pasang lagi, posisi setrum masih nyambung. Ternyata sama saja. Masih. Oke, kita bongkar saja. Jangan lupa di like, subscribe, dan share yang menyukai video ini. Kalau yang nggak suka udah diem aja lah, diemin aja. Bukanya langsung congkel yang bagian bawah, langsung congkel. Silakan Anda, diharapkan menonton sampai selesai ya, Eva. Jangan di skip. Soalnya saya tidak dipotong-potong videonya. Kita bongkar. Baut kanan kiri. Jangan lupa kumpulin bautnya dan ingat-ingat. Nanti biar masangnya bautnya habis. Maksudnya habis itu kadang bongkar bautnya, dipasang lagi bautnya tersisa. Nah, itu kalau bisa jangan, soalnya buat kekuatan juga kan. Buat kekuatan. Ini biar nggak goyang-goyang, takutnya kalau goyang-goyang atau ada kendor kan bikin masalah kongsleter. Ini di sini ada satu, kanan kiri dua, baut PCB dua. Ini kita lepas aja biar gampang nyabut PCB. Tinggal tarik. Nah, kita perhatiin, kita bersihin dulu.
Kerusakan begini biasanya karena ini kalau di mobil dia speakernya cuma 2-4 in, jadi volumenya nyetel volume kencang terus, atau bisa juga karena kena air, kadang bisa juga gitu. Atau konslet kabel speaker, atau ditambahin speaker lagi gede, atau gimana, soalnya ini kan keluarnya cuma 2 speaker ya, kalau di mobil bawaan 2 speaker. Kalau yang bukan bawaan mobil biasanya di bawah ada 2. Nah, misal kalau kalian mau nambahin lagi, kasih aja ini kabel 1 2 3 4. Jadi 4 lagi ini speaker. Buat speaker belakang. Kalau ini buat speaker depan, kalau khususnya kalau buat 4 speaker ya. Kalau speaker misal mobil bak ya taruh depan aja semua, gimana tempatnya. Speak apa ini IC power ampli. Nah, kadang bisa juga kerusakan di sini. IC ini mati jadi protect, jadi keluar tulisan check wiring gitu. Kita perhatiin aja. Kaki-kakinya kayaknya masih bagus ini. Masih bagus sepertinya. Oke. Kalau begitu kita nyalin solder dulu. Soldernya lain, belum dinyalain soldernya. Ada yang ke dalam. Nih. Besi ini ada yang terlalu ke dalam. Biasanya terdorong masuk ke dalamnya, atau tadinya ini nggak ada kabel buat ke power ya, jadi tambahin kabel jadi ininya terdorong ke dalam. Soalnya ini nomor 3, ini buat hidupin matiin power ikut tip kabel ya. Jadi ini bukan bawaan ini dah. Biasanya kalau yang bawaan ini mobil SS ya, nggak ada dia kabel nomor 3 ini, nomor 3 dari atas nggak ada. Ini sepertinya bekas kena air ya, ada bekas air. Kena air, ada karat-karat dikit menyebar. Jadi kita akan coba dilepas dulu IC ini. Dilepas solderannya aja kali ya. Solderannya aja dulu. Soalnya kalau dilepas semua lumayan lama. Jadi kalau lepas solderan, ini yang dilepas bagian setrum. Bagian setrum. Kalau bagian speaker berarti ada 4 × 2 = 8, 8 kaki. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Yang setrum harusnya dilihat di data sheet-nya ya. Saya hitam ini nggak kelihatan. Kalau nggak biar gampang, nggak usah cabut aja nih. Buat ngetesnya ya, buat ngetes ini mati nggak. Nggak usah dicabut, kita cabut IC memory. Ini IC memorinya. Kelihatan. IC memorinya ini nih, IC memori program ini ya, ini IC memori apa ya, ini buat mungkin program juga masuknya. Cuman ini IC protect, berarti IC protectnya ini memori yang gede, ini protectnya. Coba kita lepas yang ini aja. Kalau dilepas hidup,
Alhamdulillah akar hidup kita. Cara melepasnya terserah, yang penting jangan dirusak. Takutnya ini nggak rusak, yang rusak IC suara. Jadi bisa dipasang lah. Soalnya kadang apa namanya, kalau tanpa IC ini sebenarnya nggak masalah juga. Sebenarnya biar aman aja lah, seperti semula gitu. Ini kan kita nyervis bukan ngerusak. Kalau ngerusak gampang, cabut-cabutin aja ini, solderin, gabungin kakinya, beres. Nah udah dilepas isinya, aduh panas. Kita cobain dulu. Cobain, nggak usah pakai wadahnya, nggak apa-apa. Dicobain nggak usah pakai wadah, cukup ini saja. Cuman agak rawan, rawan maksudnya korslet nempel, nempel ke PCB lumayan, atau PCB-nya korslet nempel, ada bekas-bekas apa jatuhan di sini kan, solder. Halo GPC, kelihatan? Ah, GPC langsung keluar. Agak susah ya, gimana nih? Nah, gini aja kelihatan ya. Agak susah. Jadi kita mau ngetes suara, IC suara maksudnya. Dan kita wadahin aja lah, biar aman. Kita wadahin aja biar aman. Gimana ini? Ini. Kita wadahin lagi. Jadi caranya mudah kan buat apa, biar tahu apa, biar ngilangin cek wiring itu ya, cukup dicabut aja IC ini. Berarti emang itu rusak IC protect, mungkin IC program apalah. Biasanya kalau yang GPC gede itu programnya ya, buat program juga. Susah masuk. GPC. Biarpun cuma USB radio, ini lumayan juga suara bagus, sama yang gede itu juga, sama yang ada kaset itu suara juga sama. Aduh, aduh, aduh. Kita buka kabel speaker satu aja, nggak usah dua-duanya. Tes aja sebelah, biasanya kalau sebelah hidup, sebelahnya juga hidup. Kita kalau di rumah kita hidup, tetangga kita juga hidup, kecuali kita biarnya udah sampai. Nah, kita pakai USB, cobain USB. USB nya cuman MP3 kalau tip gini, jadi belum bisa MP4 atau yang isi video, yang nggak bisa. Speakernya ini tepatnya kecil apa sempit. Jadi kalau nyervis juga
sambil jongkok. Alhamdulillah kan masih nyala suara IC-nya. Speakernya emang rusak. Suaranya yang rusak. Oh, kelihatan. Folder. Masih fungsi semua. Pengaturan menu hidup, matiin load, sebar speakernya, so speakernya udah rusak. Ya ternyata masih bagus. Terus mau cabut itunya aja tuh. Besok kita telepon yang punyanya. Terus pasang. Tinggal pasang. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di sini ya. Jangan lupa untuk di share, di subscribe, di like. Tombol like gitu. Kalau nggak suka jangan di tombol yang ke bawah ya, udah tinggalin aja kalau nggak suka. Oke, terima kasih semua. Wah, kalian yang sudah menonton, terima kasih banyak sudah mampir, dan salam.